Ismail bin Ishak. Tembakan itu dengar? Dengar. Kamu pada saat jalan di sini sama siapa? Sama ibu. Ibu, bapak? Bapak pergi duluan. Enggak, lari ke sini, ke parit sini? Iya, iya. Setelah ada tembakan lari ke parit sini. Nah, pada saat itu terdengar tembakan di sini, tentara itu nembak dari mana? Dari sini atau dari mana? Enggak lihat, ada sama enggak lihat dari mana, enggak lihat. Dua orang. Kalau temannya itu enggak lihat, bapak pergi duluan sendirian. Pergi sendirian? Iya. Kan bertiga. Bapak, ibu, kamu. Perempuan satu lagi satu. Perempuan satu lagi satu. Enggak tahu namanya. Iya. Itu jam berapa? Enggak tahu pas saat pergi bapak itu. Enggak tahu. Enggak tahu, cuma dua orang. Untuk apa enggak tahu juga. Enggak sempat komunikasi, bapaknya langsung udah ini dan meninggalkan dia, juga enggak bilang-bilang. Cuma aja. Kena berapa tahun? Tiga tahun ya. Itu duanya apa? Terlibat gang, terlibat PBB ya. Kena berapa tahun? Tiga tahun. Karena ada latihan PBB. Berapa tahun? 6 tahun. Ditahan karena apa? Ditahan karena masuk gang. Bagi apa? Enggak, cuma ikut latihan aja. 15 hari. Setelah latihan itu juga ikut terlibat di gang? Enggak juga, cuma ikut latihan aja. Diputus berapa tahun? 3 tahun ya. Adik enggak naik banding? Enggak, terima? Ya teken aja, itu tanda tangan aja. Ya biarpun enggak terima kan, enggak mungkin juga untuk naik banding. Udah terima aja. Sudah diputus di pengadilan negeri ya Pak ya? Sudah. Diputus berapa tahun jadinya? 6 tahun. Pertimbangan Pak Hakim memutuskan 6 tahun apa Pak? Ya karena bilangnya saya jadi ketua pemuda di GAM dulu waktu 99. Yeah. Dan pernah membantu tentara GAM. Iya. Yeah. Menunjukkan jalan sama dan terus memasak nasi. Berapa kali memasak nasi untuk GAM, Pak? Cuman hanya itu saja yang ada. Jadi sekali, Pak ya? Iya, sekali. Sekali. Itu jadi atau tidak? Tidak jadi, itulah gagal karena hujan lebat pada saat itu. Oh, gitu. Terus saya pulang, setelah itu memang saya tidak ada lagi bergabung sama orang itu dan tidak lagi bilang apa-apa sama orang itu. Cuman saya tetap di rumah. Bekerja seperti biasa. Dan ini istri saya pun kan boleh tanya. Kalau suami ditahan 6 tahun, lalu ibu gimana Bu? Gak mungkin kalau 6 tahun ditahan kan. Karena suami saya belum pernah membunuh orang satupun. Senjata aja dia gak pernah pegang. Kenapa hukumannya 6 tahun Pak? Karena paksa, makanya dia mengaku. Apapun gali yang saudara perbuat, nah itu akan ketahuan pada saat pemeriksaan nanti.
Nah itu saja. Yang penting yakinkan diri saudara memang bersih. Kan begitu kan? Ya. Kalau ibu tidak mengungsi gimana? Iya kadang dipukul, saya nggak tahu gimana. Misalnya saya nggak mengungsi, kadang saya dipukul kan. Nggak tahu saya bagaimana hati orang itu kan, kita nggak tahu. Misalnya tinggal di rumah kita, gitu. Ya kadang dibentak-bentak. Lebih baik kita ikut sini lah, sama saudara-saudara semua kan. Soalnya kita ini kan sudah dipaksa lah pergi kemarin. Kalau bukan dipaksa, kita nggak mungkin pergi kayak gini buat tenda kan. Biasa pergi buat tenda sini, dekat laut. Barang dua minggu camping lah. Ini apa nih kok? Udah kayak gini ya. Jadi kalau ada satu minggu sini udah jadi kayak mana? Di belakang tuh tai paling banyak. Ya. Jadi penyakit kan. Malam dingin, ya kan? Siang panas. Anak-anak lagi sekolah, nggak sempat. Dua hari ya banyak hari saja kami dipanggil satu tempat oleh orang atas, khususnya GAM, ya kan? Suruh mesti kami ke Obah Perung semua. Dia bilang jam 2 seluruh masyarakat desa dan rupanya serta Pak Cik kami jemput sana semua. Mau dijemput oleh GAM? Iya, tetapi oleh karena itu jam 10 hari Rabu kami sudah dijemput oleh aparat. Mulai jam 2 sampai jam 3 kami terus turun dari semua. Waktu mengungsi gimana Bapak, ada di mana, bisa diceritakan? Di gunung Pak. Di kebun. Ada di? Di kebun. Di kebun. Di kebun. Menanam nila. Berapa hari? Sebulan Pak. Apakah orang itu terlibat GAM atau hanya lari saja karena takut? Kalau menurut Pak Kecik itu lari karena takut itu aja. Terus dia lari itu tidak ikut lagi karena teman-temannya sudah di penampungan terus kembali ke kampung. Akhirnya ke hutan lagi gitu. Dan sekarang sudah berada di kampung di tengah-tengah kita. Apa enggak takut Pak? Takut dengan siapa Bu? Hah? Takut dengan siapa? Orang GAM itu. Kalau dengan TNI takut enggak Ibu? Apa takut sama Pak itu enggak takut ya. Kalau dijemput saya turun terus. Mana ada yang dilindungi sama GAM? Takut ya sama GAM? Tidak dikasih turun. Apa yang menyebabkan berani turun Pak? Karena dijemput sama orang TNI dia. Kami masyarakat yang di dalam udah nggak tahan lagi, itulah gara-gara Pak Guru SD ya, di Sandra. Sampai sekarang pun belum diketahui nasib dia. Yang selama ini mereka masih itu rasa takut, cemas, dan tidak percaya diri apakah betul TNI dapat menunggu mereka. Tapi dengan diberlakunya dokumen militer, mereka bisa memilih dan kami yakin mereka memilih NKRI.